Oke, sekarang gue di dalam mobil nih bersama Ko Felix. Aduh, nah jadi kok kalian gak tau Ko Felix, Ko Felix ini adalah salah satu owner ya dari Rebellion Official Club. Dan beberapa bulan yang lalu, Ko Felix memiliki proyek nih, ngedatengin tuner dari Jepang. Yoi, RWB atau Ralph World Bakery. Itu bannya apa, lebarnya berapa? Depannya 18x10,5, belakangnya 18x13. Lebar belakangnya sih 335. 335? Betul. Depannya 265. Gila, biasanya tuh 265 aja tuh ban belakang loh. Bahkan mobil gua pun aja depannya 235, belakangnya 265. Ini ban depan, Pak, 265. Ban belakangnya 335 ya tadi ya. Gila anjir. Gila. Nah, jadi ini interiornya juga lumayan dirubah semua ya, menggunakan restorasi ulang dan lebih banyak aksen warna kuning. Kalau kalian lihat di belakang nih ada logonya Rebellion. Nah, untuk mengetahui namanya nih, kenapa namanya Hanran? Namanya Hanran kan? Betul. Hanran. Kenapa namanya Hanran? Hanran itu kalau di Jepangnya ya Rebellion lah ya. Jadi kita memang buat mobil ini memang untuk kita punya maskot perusahaan yaitu Rebellion Official Club. Rebellion Official Jadi, Club. Pas lagi tukar pikiran sama Nakai-san sendiri, why not? Dan dia juga setuju. Dia bilang belum ada yang pakai. Aslinya katanya Nakai-san itu dia yang namain ya, bukan customer yang nanyain ya katanya. Boleh kita juga saling tuker pikiran. Oke. Kalau dulu barangkali iya di Jepangnya, selama dia udah keluar dari Jepang, wah tidak bisa kali ya, harus. Nah, ini katanya Rawa Bakery yang ke-8 ya. Betul, di Indonesia. Di Indonesia di 8, Jakarta nomor 2 ini. Oh, oke, Jakarta nomor 2. Berarti ada yang nomor 1-nya tapi ini nomor 2, tapi untuk suara Indonesia nomor 8 gitu. Ini Porsche tahun berapa? Ini The Last Air Cool, berarti di tahun 98 terakhir. 98 terakhir. Iya, betul. Okay. Tapi ini 993 dipanggilnya, tapi Targa. Okay. Targa jadi batasnya bisa kita kalau di atas kita bisa buka nih. Oh iya. Oke. Gila, men. Jujur aja gue apa orang yang lebih suka BMW tapi pas ngeliat ini gila men ini sih. Tapi lama-lama YOLO jadi blogger terkenal lebih ke lifestyle. Gila. Bukan cuma di baju aja atau apparels, tapi melingkupi lebih ke lifestyle. Oke, jadi lebih versatile ya. Iya dong, lebih jadi versatile. Lebih wide. Jadi kita nggak monoton, hidup itu revolusi. Jadi kalau kalian nggak tahu, gue tuh ketemu Ko Felix kita satu lebih, tahun setengah lah ya. Dua lebih, tahun lah ya. Lebih. Dua tahun. Sebanyak toko cabang di enggak juga loh, udah 3 tahun. Iya, 3 tahun. Iya, 3 tahun. Dari Pantai Dakapung. Oh iya, Pantai Dakapung. Jadi dulu gua dikenalin sama Jeju. Jadi Jeju itu waktu itu gua kenal sama Ko Felix, gua kenal sama Civetti juga. Kita ngobrol bareng, yuk kita bikin Rebellion menjadi the number one babe reseller in Indonesia ya. Sudah terbukti. Itu karena gara-gara YOLO. Dan gua yakin juga ada kerjasama kita berdua. Tentunya juga kita berdua saling apa menjunjung tinggi apa kesuksesan dan akhirnya terbukalah cabang kedua gitu kan. Betul. Dan di saat orang-orang nyari banyak yang kolaps gitu-gitu kita tetap gini. Dan jujur ya, dari semua reseller yang gue lihat di Indonesia ya, cuman Rebellion doang yang always stick to one brand. Betul. Babe, kita stay to the roots ya, Ko Felix ya. Tarikannya buat mobil 98 masih mantep ya. Boleh ya. Ini 3.8 liter, 3.800 cc. 3.800, buset. Tapi untuk di zamannya kenceng ya. Zaman sekarang mah pelan. Iya. Tapi tetap aja untuk ukuran sekarang sih buat jalan kenceng banget sih ini. Ya kita coba. Wah gile. Terus ini juga, setirnya juga ada tulisan Rawa Bakery ya ini ya. Iya betul, ini dari merek Renault. Nah, terus, ini kan pasti nyari velg yang ukurannya bisa memasuki 335 itu susah banget kan. Gue waktu itu inget tuh, di Instagramnya Ko Felix, dia waktu itu ke Amerika ya, bianya ya. Gue inget banget di Amerika, dia lagi nge-snapgram di hotelnya, lu bayangin velg segede gini anjir. Gue velg. Ban. Oh, ban. Itu bannya. Bannya cari susah kalau di Indonesia. Iya ya. Perlu inden. Tapi kalau bisa dapat di luar ya lebih bagus, lebih murah. Itu bannya menggunakan apa? Yokohama, Pirelli. Tipe Corsa. Tipe Corsa. Gila. Pirelli itu
di Pirelli itu sekelas sama Michelin atau di atasnya? Berdua sama. Berdua sama. Satu okay. kasta lah. Oke. Okay. Jadi kalau kalian tahu ban kan juga ada kasta-kastanya, ada yang ada Toyo, ada Yokohama, CLS, Accelera gitu. Tapi di setiap merek-merek tertentu juga mereka ada dia punya kelas yang tertingginya juga. Oke, oh, oke. Cuma bedanya barangkali R&D-nya orang Eropa pasti lebih mahal atau gimana. Iya sih. Gitu. Kan it's all about branding aja gitu. Iya sih. Basically dia mereka memakai karet. Oke, oke. Nah, bicara dengan velg nih. Nanti kita bakal kasih velg, tapi sekarang gue pengen nanya velgnya menggunakan velg apa nih? Oh, ini merek Jepang, Workmeister. Oh, Workmeister. Oke, oke. Tipenya apa? SP1 kalau nggak salah. Berapa ya? Workmeister. Produsen gua kurang lupa nanti, okay. Tapi bisa kita cek. Oke. Okay. Ringnya ring berapa? Ring 19. Oke, okay. Gila 18. Pakai spacer enggak nih? Enggak ada spacer. Enggak ada spacer karena pake udah ini udah built for specification. Yeah. Jadi sebenarnya mobil ini kenapa pakai velgnya Workmeister ini karena di RWB pertama kali keluar mereka pakainya memang Workmeister. Oh gitu, oke okay, oke. Tapi nggak semua customer suka atau bosenan gitu ya. Yeah. Mereka bisa pilih custom apa velg lain begitu di luar dari RWB. Oke oke oke. Gila sih. Jadi dan ini kebetulan Kovex juga apa kenal sama ketua ini ya komunitas RWB di Indonesia ya. Iya, namanya di Bandung. Ya, di Bandung. Kanto. Heeh. Waktu itu kemarin kebetulan pas pemasangannya, pas Nakaisan lagi masang-masangnya itu gua ngobrol juga sama Kanto waktu itu sama Kovex juga. Oh, jadi Kanto itu ownernya Terror Garage. Oke okay, oke. Jadi okay. Dia yang mempunyai RWB 1234. Jadi dia yang pertama kali bawa RWB ke Indonesia. Oke. Okay. Jadi 5678 ya teman-teman kita gitu. Nanti ya Allah lah ke 10 atau amin 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 amin. Gila ya. Ya, jadi ini tulisannya tertulis nomor 8. Dan ini kebetulan masih ada room loh di belakang nih. Buat apa buat ya, buat passenger. Anak kecil lah. Ya, buat anak kecil. Nah, ini. Jadi Kovex kan punya anak ya namanya Warren. Jadi masih cukup nih Warren di belakang nih. Jadi transmisinya otomatik ya? Otomatik. Tapi kalau manual ya Yolo ya. Jauh lebih enak. Responsifnya okay. Lebih enak. Karena jadi gini, 993 ini ada dua tipe. Satu ada yang mesinnya 3600 cc atau 3800. Yang terakhir biasanya tuh 3800 cc okay. Atau 98 terakhir. Jadi kalau misalnya kita bosan ya kita buka ini. Iya, dibuka. Jadi ya kita bisa buka sambil gitu. Dan ini knalpotnya straight pipe. Enggak, ini udah ganti Vape Speed mereknya dari Amerika. Oke, okay, Speed. Tapi udah ada satu set lagi mau pasang habis minggu depan deh. Oke, oke. Selasa atau Rabu gitu. Lebih keras dikit. Iya, yeah. Gua rasain suaranya enggak sekenceng kayak straight pipe yang kayak bang gitu kan. Kalau misalkan straight pipe biasanya kan kalau starter tuh kenceng banget. Betul, betul. Tapi ya semua balik-balik ke ownernya lah. Mau dibawa mana mobil ini. Tapi kalau yang ini nomor 8 ini memang gue bawainnya mobilnya tuh lebih ya maksudnya wide body gitu, ya. Tapi lebih subtle nggak pakai sayap tinggi gitu. jadi masing-masing lah mau dibawa kemana mobilnya yeah. Mau dibawa lebih racing look atau mau lebih nyantai bisa yeah. Kilometernya masih berapa nih ini 100 ribu yeah. Menurut gue sih buat tahun 98 tuh nggak terlalu parah sih ya yeah, boleh lah boleh lumayan lah mobil begini yang penting drivable, yeah, nyaman. Nyaman. Benar enggak Yolo? Yopi. Lo selama di dalam ini sudah lebih dari 10 menit, ada ngesot-ngesot tadi tadi. Ada, santai-santai aja nih. Tapi suaranya garang banget loh. Walaupun enggak kencang tapi adem gitu loh. Kayak ngebasnya tuh mantep gitu. Terus kenapa yang satu lagi apa tuh? Valvetronic atau gimana? Itu dari RWB juga. RWB. Oh, jadi ya ada okay. Valvetronic juga gitu. Oh, Valvetronic juga. Jadi kalau nggak tau Valvetronic tuh anggapannya lu punya knalpot bisa dibuka tutup lah valve-nya. Jadi bisa berisik, bisa ini. Misalkan kayak kalian tinggalnya di neighborhood yang nggak suka berisik, bisa dimatiin gitu kan atau di komplek-komplek, ya, komplek-komplek gitu. Tetangga. Nah, ini kan warnanya warna abu-abu nih. Kenapa pilih warna abu-abu?
kenapa nggak hitam putih gitu? Tadi, memang di awal sih sebelum beli mobil ini sempat sama si Vido tuh. Vido. Tukar pikiran ya kita pilih warna abu-abu lah lebih. Oh gitu, oke. Okay. Subtle ya, lebih elegan gitu ya. Dan lagi pula pas ngecek-ngecek di grup RWB internasional ternyata belum ada yang pakai 993 di 993 ya, di tipe ini. Tapi di tipe sebelumnya 964, 964 itu ada. Oke. Tapi ya boleh lah warna ini. Ya, kalau misalkan gue liatin sih sebenarnya sih lebih mending abu-abu dibandingkan hitam sama putih, kayak agak pasaran gitu menurut gue sih ya. Iya juga tapi, sih. Tapi enggak juga lah ya, tergantung ke taste aja lah ya. Balik semuanya itu pasti balik ke taste lah, tapi betul, ada betul. Semua orang memiliki persepsi gitu loh. Seperti yang tadi gue bilang, gue udah partneran sama Covelex nih udah hampir 3 tahun dan menuju ke 4. Tentunya juga pengen terus bekerja sama ya, kita juga pengen tetap Rebellion menjadi lebih besar lagi daripada yang sekarang. Dan tentunya memegang Babe sebagai golongan nomor satu lah, dalam artian tuh kayak kita kalau misalkan mau nyari Babe langsung ke Rebellion, jadi gitu. Ini untuk pembuatan mobil ini membutuhkan waktu berapa lama? Waktu itu kan kebetulan kan gue ngeliat pas pemasukan body kit kan itu memakan waktu sekitar seharian ya body kit. Tapi kalau misalkan restorasi semuanya total udah berapa? Jadi begini, untuk pemasangan body kit dan lain-lain itu ya kita ke RWB internasional kan. Jadi ntar nanti dari Jepang itu akan kasih tahu di setiap negara. Sebenarnya bisa beli di mana aja sih. Yang penting beli dari WB punya dealer. Okay. Kebetulan kan dari Jakarta Indonesia kan ke teman kita sendiri. Dari Bandung, jadi saya suruh Ko Anto bantu. Okay. Untuk pesenin. Nah, pemesanan itu lumayan lama. Ya jadi kita seperti udah bayar full amount itu harus menunggu. Jadi kita beli body kit itu jadi menunggu slot dia juga lah. Oh, okay. Nah, biasanya kalau kata mereka itu 6 bulan. Oh, 6 bulan, buset. Cuma tahun lalu meleset karena yang buatnya lagi sakit. Karena yang buat itu bukan si Nakaisan juga. Oh, okay. Di sub kalau dia punya grup sendiri. Okay. Dan kebetulan itu orang tua 65 tahun. Buset. Nah, pas lagi kemarin ya nama juga manusia ya. Lagi enak, lagi sakit. Lagi jadi sakit. Drop banyak, dia punya kuantitinya biasanya satu unit berapa, turun banyak, ya dalam 10 bulan lah, baru body kit sampai dan pelek. Nah, dari 10 bulan itu, menunggu barang itu, jadi mobil ini harus direstorasi. Okay. Restorasi itu semua tergantung dari ownernya juga, mau gimana restorasinya, mau dibawa sampai mana gitu. Kebetulan mobil ini kan memang restorasinya dari bawah sampai ke atas. Okay. Makan waktu juga itu dari pemesanan. Sebenarnya sih pemesanan itu yang makan waktu lah 2-3 bulan, 4 bulan. Dan itu enggak sekaligus langsung jalan kan. Kadang-kadang ada hambatan lah. Hambatan aja lah begitu. Mau dari manapun pasti ada hambatan gitu. Betul, karena kan itu kan dari negara lain. Tapi mau tau enggak apa yang enggak perlu pakai PO-PO? Di Rebellion. Itu bajunya parah. Baju-baju kita no PO. No PO, ready stock. No deposit, semua ready stock. Tinggal ke toko, lo mau fitting dulu boleh, tinggal langsung beli udah. Orang-orang gitu. Ada just tip, kita enggak main just tip. Kita main just tip, langsung dibawa dari Jepang. Kita ada Jepang. Modal semuanya. Jepang langsung bawa semua di sini. Tinggal YOLO datang. Orang-orang lain paling adanya cuma size S, M. Kita sampai 3 XL pun ada ya, kok ya. Komplit. Jadi badan-badan gede, 190, yang begeng-begeng, no problem. Dan kalau kalian nggak tahu, misalkan nih kita rilis sesuatu nih. Nah, tiba-tiba misalkan kalian pengen rilisan yang lama yang udah tahun 2010, kita bisa aja loh. Apa bisa adain? Aja. Bisa aja. Jadi yang penting beli aja di sana gitu. Kayak misalkan kayak Babe Futura tuh. Babe Futura kan udah lama banget rilis ya. Tapi kita masih bisa-bisa aja nggak stoknya. Bisa-bisa aja. Asal ada yang mau lah ya gitu. Kita sediakan gitu. Tergantung request lah ya. Iya, tergantung request. Kalau memang yang tidak memungkinkan, ya tapi kebanyakan sih nothing is impossible. Iya, nothing is impossible. Jadi kalau misalkan kalian ada keinginan, kita insya Allah bisa adain gitu. Nah ini kita sekarang lagi di GPK nih. Yes. Kalian pengen ngasih lihat kayak dari luar tuh body kayak gimana. Tentunya ntar Covex juga bakal ngejelasin beberapa body kitnya kayak gimana ya, gitu-gitu. Dan juga pemilihan desainnya, pemilihan ini, pemilihan itu, ntar bisa dikasih lihat. Nah, alasan kenapa kita milih GPK karena tempatnya lebar, Pak. Biar gampang.
Nah ini gue kurang ngerti sama Recaro nih, Coverex nih, tapi banyak banget yang katanya Recaro tuh kayak kursi atau gimana sih? Kursi, iya. Oh kursi. Dari Jerman. Oh dari Jerman, oke. Jadi inilah mobilnya. Gila men, keren banget anjir. Aduh. Ini plat nomor gak apa-apa nih? Gak apa-apa lah ya. Orang mobil surat kok. Mobil surat. Gila. Tuh guys. Mantep anjir, ini depannya 265 loh, menggunakan bahan Pirelli 265, velgnya Workmaster. Gila men, ini bener-bener, lihat dulu yang belakang tuh, bayangin bannya selebar ini anjir, holy shit. Gila Rebellion itu yang di belakang nih, gokil. Nah ini biasanya kan kalau Porsche rata-rata kan GT Wing ya, ini yeah. Tapi Copelix pakai ducktail ini. Yang subtail yeah. Aja lah, kayak ducktail santai gitu kan. Sebenarnya yeah. Ini dia ada include GT Wing ya. Oh, GT Wing. Jadi kalau mau tinggal pasang. Iya, yeah, tapi enggak suka ya buat saya sih, buat gua gitu. Oke, gila. Jadi ini warnanya itu dipanggilnya Nardo Grey. Nardo Grey. Iya, Nardo Grey itu awal mulanya itu dari perusahaan Audi. Oh, Audi. Tapi sekarang udah diaplikasikan ke Porsche karena kan mereka satu perusahaan juga. Yeah. Porsche owned by Volkswagen. Dan ini kan ada tulisan Rebel Green-nya, ini di custom nih. Jadi dia itu dari sananya. Oh, dari sananya. Betul. Jadi perbedaannya ini kalau misalnya kita beli di Workmaster sendiri bisa lebih murah. Tapi enggak ada ini. Tapi enggak ada ininya nih, enggak ada dia punya apa? Gile. Dia punya embosannya. Yang ini yang jadi bikin mahal. Gile ya, keren kan. Gokil. Nah, ini bangkunya juga nih kalau udah dibuka gitu. Udah kita retrim ulang nih. Ini jadi full Alcantara semuanya. Kira full Alcantara. Iya. Terus pakai checker biar dia punya kombinasi itu enggak terlalu modern, masih ada old school. Ada, old school ya, old school itu old school banget sih, apa ada kayak checker ya, tartar ya, betul. Kursi juga menggunakan Recaro. Ini SPG. Oh, SPG namanya ini. Ini SPG. Iya. Depannya ini, nah kalau body kita ini udah benar-benar full sama bumper juga, semuanya itu udah jadi satu gitu? Iya betul, udah termasuk semuanya. Gila. Jadi di 993 ini ada dua tipe, Yolo. Ada yang street version sama yang race version, kebetulan ini yang street version. Street version. Perbedaannya cuma satu. Kalau street version dia ada fog lamp. Oke. Kalau yang race version dia kotak semuanya, nggak pakai fog lamp. Terus kalau fender dia ada pilih dua, satu yang standar, maksudnya dalam keluarganya, bukan masih keluarga, dalam kategori wide body ya standarnya begini. Ada lagi yang lebih besar tuh, dipanggilnya Heavenly, itu lebih lebar lagi. Gila, itu berapa ya bannya? 335 juga, ini cuma ini lebih lebar lagi, pakai pelek bisa 13,5 deh. Setting aja 13 ya udah 13, bener-bener lebar. Jadi masing-masing, jadi balik tergantung sama ownernya aja. Iya, gile. Nah, ini kan rata-rata kan nggak ada karbon nih, kenapa nggak ada karbon? Atau emang RWB tuh memang nggak juga, itu semua balik-balik ke ownernya lagi. Kalau misalnya Yolo punya mobil, lu mau full karbon, interiornya bisa juga. Kayak begini aksen, dia punya Monarch. You mau Canard nih, mau dibikin karbon, ya boleh. Cuma kebetulan udah lah, nggak usah begini. Nah dia yuk pikir nggak usah pakai ini juga nih, lebih simple, tapi udahlah. Sekalian aja. Gile, anjir. Pernah nggak bawa 4 orang di dalam mobil ini? Oh, tiga. Tiga? Tiga. Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Karena ini memang kalau katanya kan, ini emang dibuat-buat 2 orang ya sebenarnya sih ya. Apa, walaupun ya, lebih bisa. Belakang umur 7 tahun, 8 tahun masih bisa lah. 12 tahun kayak berat. udah kayak udah nangis-nangis kali. Video Marian di belakang kayaknya. Waduh, nggak bisa dia kayaknya. Berat. Nah, kita ngomongin mesin deh. Mesin tadi 3800 cc ya. Iya. 3800. Gila. Anjir. Ini jadi ya udah di restorasi ulang. Sih banget ya. Iya, jadi mobil ini dalam kata restorasi ulang, gimana yang bisa kita selamatkan dipakai lagi, kita pakai. Yang udah tidak bisa ya kita ganti banget. Ganti. Tapi sebenarnya buat sedikit input, kalau mau restorasi mobil-mobil tua lebih ke Porsche begitu ya. Memang di sananya spare part udah mahal. Oke. Bukan di Jakarta yang mahal, tapi kalau you udah bisa tahu di Eropanya barang
bisa ambil sendiri lebih bagus. Yes. Tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa buat sendiri ya. Iya. Kadang-kadang harus ada. Barang terkenapa-napa iya, gitu kan. Iya betul. Kemudian kasih orang lah bantu juga gitu. Hashtag yang pasti-pasti aja. Hashtag yang pasti-pasti aja. Jadi semua masing-masing itu mau tergantung lah. You mau bawa dia punya mesin mau naik mau dikencengin ganti camshaft piston apa bisa. Oke. Cuma kebetulan kita nggak terlalu lah. Yang penting looks okay aja gitu. Ya. Tapi menurut gue sih ini dari orang yang gak terlalu ngerti mobil ini bersih banget, masih kayak masih bagus banget. Nah, ini kan mesinnya, trunknya di depan berarti? Atau gak ada? Trunknya di depan. Trunknya di depan, ayo mari kita lihat. Gue pengen lihat nih, sebesar apa sih koin depannya. Ya, mari kita buka. Wow, gile. Cukup lah ya, ini taruh satu koper yang medium lah. Medium bawah kecil. Iya, di bawah kecil. Oke. Tapi kok, itu apa? Ini buat plat mobil tadi. Oh, plat mobil. Oke. Gila, ini menurut gue sih masih lumayan lah kalau buat naruh-naruh barang belanjaan atau gimana gitu. Iya, buat ke pasar. Ke pasar, bawa Porsche, iya, gila. Jadi itu semua tergantung, bukan bisa lihat dari scoop itu. Tergantung dari empunya lah, ownernya begitu. Okay. Mau dibawa kemana, mau restorasinya setengah atau mau gimana. Okay. Tapi kalau mobil tua biasanya kalau setengah-setengah jangan deh, percuma. Iya, sayang. Kali dua nanti ujungnya lebih mahal. Iya sih ya. Kalau ini memang kita catet memang yang terbaik di Indonesia. Oke. Di Patriwa tuh. Oh, iya gua sempat dengar tuh. Memang kerjaan dia memang udah ya orang kalau di dunia otomotif kalau bilang Patriwa udah tahu lah orang. Ya bukan berarti mahal atau gimana ya prosesnya begitu yeah. Yang kita hashtag yang pasti-pasti yang aja. Pasti-pasti aja mau murah-murah juga ada yeah. Ya tapi balik-balik ke masing-masing punya apa yeah. dompet yo ila kalau kantongnya dalam mau gimana pun juga bisa ini deh gitu mau di Swarovski. Nah ini ada kepikiran nggak kok kapan-kapan bakal dijual atau gimana? Ya barang beginian ya kita bukan munafik ya kan barang mati semua tergantung angka. Iya. Ya kalau ada yang approach ya cocok di kuping ya kenapa tidak? Tapi ya untuk sekarang masih belum ya kan prosesnya juga lama juga. Masih pengen menikmati betul. Dari tapi apa? Tapi kalau Yolo mau beli harganya bagus kuping saya gua denger enak ya kita lepas dah. Tapi ya begitu deh pokoknya kalau kita hitung-hitung lagi. Nyebelin juga sih. Ya nah, tapi ya udahlah, nama juga kita main mobil ya. Iya, Yolo kan juga lagi bangun seri 4 iya, tuh yang coupe. Iya. Lama-lama pasti tahu indahnya main mobil itu gimana. Iya. Sometimes we spend a lot of money untuk apa? Untuk kita sendiri gitu. Iya. Bukan untuk orang lain iya. Begitu. Jadi we build something for our own satisfaction, yes. Not to impress other people. No, ya? No. Gitu, ya? It's for ourselves gitu. Iya. Jadi ya kita harus ya maksudnya dalam kata we enjoy lah. Yeah, we enjoy. Yang penting kita jangan rugiin orang, penting we yeah. Enjoy ourselves. Iya yeah, gitu. Kalau orang bilang duit buang duit, ya mau gimana namanya gue happy. Iya. Yeah. Itu pun waktu itu pas yang lagi nge-build mobil ini, Ko Felix tuh ngundang teman-temannya yeah, buat mengingatkan gitu kan, aja. Kayak saling enjoy aja, betul. Enjoy the process. Enjoy wow, the itu process. Lagi seru banget tuh. Iya. Naik Kaisan juga wow, enjoy. Kayak, apa? Build, rokok bentar, makan, balik lagi. Gitu. Lebih banyak rokoknya sih sama ngopi. Iya. Enggak itu benar-benar tuh orang tuh yang benar-benar kalau lagi fokus ya diem ya benar-benar yeah, fokus yeah. Yeah, Japanese ya yeah, makanya Japanese kita gitu. Belajar orang Jepang juga yeah. Lebih disiplin gitu ya yeah, mereka yang benar-benar live to work kalau kita kan work to live ya to live. Mereka tuh live to work ya, kita ambil 10% 15% dari mereka lah ya yeah, yang penting ambil yang positif satu, aja yang pasti-pasti aja iya pasti-pasti aja gitu. Nah tadi kalau misalkan soal mesin kan tadi kan 3800 cc iya yeah. Itu berapa silinder? Ini 6 silinder. Torsi mencapai waduh, berapa? Waduh, gua nggak tahu deh itu lebih detailnya nanti kita Google. Oke. Kalau horsepower kecil ini pokoknya zaman dulu pokoknya nggak nyampe paling 300 HP ya. Nggak nyampe lah, dua gede. Oh, dua gede. Iya, oh, tapi okay. Untuk zamannya kencang. Yeah, kalau zaman sekarang mah aduh, di zaman sekarang seri 4 tuh bisa kebut gua itu. Tapi back again ini kan lebih ke mobil yang apa ya? Benar-benar collector only lah yang benar-benar kayak cuman ada beberapa doang di bahkan ini cuman satu di maksudnya kayak yang benar-benar desainnya kayak gini cuman satu ya kok ya
Ya ya, untuk di dunia ini RWB lah ya. RWB. RWB jadi lebih gini jadi di garis keras. Oh, oke, di tapi garis keras. Ada tapinya. Nakaisan ini boleh dibilang salah satu cikal bakal mobil klasik tua naik. Bermula okay. dari sana. Dulu Nakaisan itu drifter. Oh, drifter. Oke, okay. Pas masih muda tuh. Masih mudanya. Ya sekarang juga masih muda juga sih. Yeah. 50-an. Ya jadi dia begitu. Jadi dia lebih di mobil-mobil klasik begini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gila sih. Jujur pas pertama kali gue lihat ya, pas gue datang ini anjir ini mobil apaan? Terus kayak buset lebar banget gitu ya. Tapi ada satu hal yang paling gue suka tentang YOLO. Yoshi YOLO. Dia mau mencoba di luar dari comfort zone dia. Yoi. Dia sudah mau mencoba di ranah otomotif yang blogger-blogger lain belum ada yang sudah coba. Jadi ini adalah turning point atau starting point. Turning point. Berarti kamu lu udah di depan satu step, dua step daripada blogger lain. Yang mula awalnya dari apparels ya, kita ngomongnya. Jadi yang dulunya gue cuman kayak baju-baju doang, tapi sekarang gue lagi ngulik Vespa, iya, betul. Terus sekarang ngulik mobil dan karena tentunya, ini semua bagian lifestyle. Iya, lifestyle sih, ha. Betul. Dan babe pun juga sebenarnya kan lifestyle. Dan life betul. Dan menurut gue babe itu yang bisa digabungin atau nge-connect ke lifestyle-lifestyle yang kayak otomotif gini kan. Misalkan kayak Koflex punya usaha jualan babe dan digabung dikombinasi dengan mobil bisa gitu ya. Bisa juga. Iya, betul. Dan menurut gue sih itu yang membuat kita stand out dari orang betul. Lain, ya kan? We think out of the box lah. Ya, out of the box. Kita selalu gitu. Berpikir lain daripada yang reseller lain. Gitu. Jadi kalau misalnya menurut gue sih kalau orang pengen jadi orang yang sukses jangan jadi yang terbaik, tapi jadi yang beda. Betul. Ya kan? Jadi yang jadi dan kok, gila. Iya, yang gila. Yang terbaik tuh banyak. Tapi yang terbaik tapi beda jarang gitu. Yoi, gila. Anjir, anjir. Nah, ini dipakai harian atau gimana kok? Jarang lah. Jarang. Jarang lah seminggu sekali. Berarti kayak anggapannya mobil mingguan weekend lah ya. Weekend, iya, mobil betul. Mingguan lah ya kalau ya, buat harian juga bisa aja tapi aduh capek juga ya. Parkir iya. Susah. Nah, untuk bensin? Oke, pertama turbo. Oh, pertama turbo. Iya. Boros enggak? Boros. 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 Kaget juga sih awal mula gila. 1:4 bisa 1:3. 1:4. Boros mobilnya ini. Gila. Tapi dia kayak mobil supercar enggak? Kayak teman kalau misalkan di macet-macetan cepat panas gitu-gitu. Porsche itu sebenarnya itu paling berbeda dengan mobil lain ya. Ya jarang sih lihat orang overheat di Porsche ya, lebih ke mobil lain begitu. So far so good sih. Dan kebetulan ini mobil sempat di display ya kok ya, betul, di Tomochi Fair itu kayak diecast mania kayak event-event diecast gitu di mana kemarin ya? Oh, bukan di Balai Kartini. Oh, Balai Kartini. Di Senayan nih dekat belakang dekat sini nih. Pokoknya sempat. Iya. Dan ini kan mobil mobil skala ya yang benar-benar mobil kan. Pernah kepikiran enggak bikin custom-nya? Kayak ada sih mainannya ada di rumah tapi bukan yang tipe bumpernya beda begini yang kotak lebih gede street race gitu. Version ini lagi coba ada di luar negeri gitu ya dia bisa bikinin juga sih bisa bikin kita kayak custom gitu sih. Oke nah ini gua belum sempat tanya ini remnya ini ini remnya bawaan dari Porsche bawaan dari Porsche iya cuma kita repaint aja bagian kalipernya ya. Mau ganti juga bisa, tapi enggak lah ngapain mobil enggak diapa-apain, ya masih mesinnya juga enggak dikencengin iya, soalnya kok rata-rata orang-orang yang gue denger ya dari dunia otomotif kalau misalkan lo nge-ECU, remap gitu, baru lo ganti brake gitu katanya. Ya pokoknya kalau memang mau main mesin ya ganti brake lebih bagus sebenarnya sih enggak ganti brake juga enggak apa-apa masih oke okay. Cuma looks big aja yang gue denger sih paling kalau brake itu paling Brembo gitu ya. Ya Brembo stop tech. Brembo stop tech. Ada gitu merek sih. Jepang juga tuh apa Endless gitu banyak. Nah, gue main nih. Kalau yang di bagian sini ini atas saran siapa bikin kayak yang Rowell ini? Oh, ini mah dari perusahaan mereka. Dari perusahaan mereka. Jadi setiap mobil itu ada stikernya. Nanti tinggal pilih warna aja sama namanya. Biasa tempel begitu tapi Oke. Lebih suka polos nih. Soalnya kalau kayak gini, gila, kalau orang-orang lihat udah tahu nih, ini Rowell Grey. Tapi sebenarnya sih dari white body kit udah ketahuan juga sih. Tapi sebenarnya. Mereka udah tahu lah. Biasa, ya ini buat dia punya ciri khasnya mereka gitu. Ciri khasnya. Gila. Dan ini mobilnya full paper ya, kok ya? Full paper dong. Jangan bodong ya enggak? Gitu. Jangan
Oh, ini apa nih? Apa yang buatan ini? Oh, emang cuman buat tarik. Oh, buat. Oh iya, buat ini ya. Kalau misalkan ayak atau gua kalau-kalau aja sih ya. Gila. Fancy gokil. Oke. Jadi kayaknya itu sedikit overview dari Rawal Begrip Hanran ya. Hanran nomor 8. It's been gua Yoshiolo and Ko Felix. Bentar lagi kita mau balik lagi ke water. Ya. Iya. Tapi sekalian pas kita mau ke sana tangan ini pengalian Yolo. Amin dong. Ntar pas kita masuk ke mobil, gua juga pengen lihat nih tarik. Ini kan kebetulan ada ya lumayan jauh lah, kita bisa ngebut-ngebut dikit lah. Gitu. Kita pengen lihat tarikannya kayak gimana. Dan gua bakal kasih dari face cam point of view passenger lah. Jadi gitu. Oke, kayaknya itu aja guys dari gua dan Ko Felix. Let's go back Let's to go. Our base. Let's okay. go. Ayo, mari kita lihat. Mau ditarik nih. Yo, i. Ajar ya. Yo. Gila. Anjir. Tapi kalau manual jauh lebih enak. Jauh, jauh, jauh lebih enak. Tapi emang waktu itu dapatnya otomatis. Tadi kan gue sama Ko Felix sebulan sempat ngobrol pas kita lagi off camera. Nah gue mau nanya nih kok, kenapa mobil Jerman tapi velgnya pakai velg Jepang? Oh itu mah sebenarnya sih balik-balik juga, nggak mesti mobil Jerman harus pakai velg Jerman, mobil Jepang harus pakai velg Jepang. Yang penting cocok. Tapi kebetulan ini memang kan pakai Workmaster. Ya, kenapa dipilih pakai Workmaster ya karena dulu pertama kali ya. Yes, jadi sempat tuh kepikiran sama ipar sama Vido juga sama teman-teman dekat. Ya RWB itu kan ciri khasnya dulu begitu. RWB 993, 930 atau apa? Dia pakainya Workmaster. Nah, okay, dari okay. itu kan kadang-kadang orang semua kan enggak suka. Iya. Nah, ya udah jadi pemilihannya tetap stick. Dalam kata kita ikutin kayak RWB lah. Iya, gitu. Jadi ya. full RWB look gitu. Okay, okay, full RWB look. Jadi gak ada aturan guys tentang gitu-gitu, misalkan kayak mobil Jerman harus velg Jerman, gak ada betul, gitu ya betul. Bahkan ini yang ngemodif, yang bikin RWB aja orang Jepang, Jepang ya, iya, orang betul. Jepang, padahal mobilnya mobil apa Jerman gitu. Jadi ya semua tergantung-gantung ownernya lah, kalau memang ownernya mau pakai velg Amerika juga gak ada masalah, yeah, okay. velg Taiwan, ngomong-ngomong aja ya, ngomong-ngomong kan your own car. Ya pokoknya sesuai budget masing-masing lah. Nggak mesti harus follow orang gitu. Iya. Kan back again, beli mobil, bikin mobil is your for your own satisfaction gitu. Betul. Oke, kita udah mau nyampe. Ko Felix sudah memberikan plastik nih di ininya. Gila. Akhirnya ya jadi itulah guys. RWB nomor 8 Hanran. Jadi thank you banget guys yang udah nonton video ini. Tentunya kalau kalian pengen nyari-nyari babe, silakan ke Rebellion yang di Walter. Yeah. Oke. Okay. Kayaknya itu aja untuk hari ini. Gua Yoshiolo Akaisawa. So, goodbye.